What's up guys, welcome back with me again, bro. Assalamualaikum ya, calon penghuni surga, amin. Saya guys, jadi di video kali ini saya akan bermain Roblox lagi di Black Spritz. Nah, jadi di Black Spritz ini saya udah level 82. Di sini saya baru naik level ke 82 dan di sini juga saya bakalan upgrade dikit lagi. Oke, di sini saya bakalan fokusnya ke defense sword sama block spread. Upgrade dulu sword defense. Nah, udah kayak gitu aja dah cukup. Tapi katanya sih, kata subscriber saya, mendingan upgrade yang melee, Bang, biar nambah energinya. Ya emang sih, tapi ya gitulah. Oke, jadi di sini saya bakalan naikin level dulu sampai level 90. Kalau udah level 90 saya bakalan ganti map atau pindah ke tempat lain gitu kan, ke pulau lain. Terus saya bakalan leveling lagi dan saya bakalan ngumpulin sampai 250.000 beli. Nanti bahkan saya beliin untuk Devil Fruit yang flame. Dan di sini juga saya udah udah beli yang chop yang waktu itu katanya saranin gitu ya kan. Bang, beli ini apa, Bang? Beli Devil Fruit yang chop. Lumayan sampai level 100 juga bisa itu. Katanya sih seperti itu. Intinya seperti itu dah. Oke. Oke, di sini saya langsung aja ambil misinya. Bakal ambil misi dulu yang Desert Officer. Nah, di sini juga saya ada ini, cuy. Ada yang namanya apa ini? Haki gitu kalau nggak salah. Ini kalian mungkin di wajah saya nggak terlalu mencolok ya, tapi yang lebih mencolok itu di bagian ininya nih, tangan ininya lebih mencolok nih. Nah, itu tuh. Nah, kayak gitu ya. Terus ada juga ini apa ini yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gitu apa nih tuh? Saya nggak tahu, lupa lagi namanya. Intinya waktu itu saya udah main kemarin sama subscriber, cuy. Udah main dibantu leveling juga sampai level 82. Wih, mantap ya. Kalian semua emang luar biasa gitu kan. Mantap banget, mantap cuy, asli. Dan di sini juga saya beli ini ya, beli Iron Mace. Iron Mace. Kan kemarin saya udah pakai katana tuh, udah sampai berapa lama itu saya pakai katana. Sekarang saya ganti pakai Iron Mace. Oke, di sini saya udah ambil misinya. Sekarang saya bakalan disuruh ngebunuh 6 desert kantoran, kantor desert. Enggak tahu apa ini. Ya intinya kayak gitu dah, disuruh membunuh aja dulu ya. Oke, untuk skill Z-nya itu nge-smash, cuy. Jadi menghantam bumi. Nah, kayak gitu ya untuk skill Z-nya. Untuk killer combo untuk atau skill tombol X-nya. Killer combo itu kayak serangan bertubi-tubi kayak gini, cuy. Nah, intinya kayak gitu. Nah, untuk Z-nya itu ini kayak gini nih. Jadi si tangannya itu kayak melepaskan apa? Si telapak tangannya itu melepaskan apa ya? Nggak tahu lah. Melepaskan telapak tangannya, cuy. Jadinya kayak gitu. Nah, untuk dance, nah ini untuk dance ini melepaskan semua organnya, cuy. Melepaskan semua telapak tangannya, telapak kakinya dan sebagainya. Nah, untuk C ini kombinasi, cuy. Nih ya, kalau lihat diangkat, dibalikin, dihantam ke bumi. Ya kayak gitu kayaknya. Kalau nggak salah sih, ya udahlah. Ya udah, langsung aja saya bakal pancing aja pakai slingshot. Ayo sini yuk. Kita pakai pancing slingshotnya, coy. Ngedance dulu, ngedance. Anjay, mantap ya. Ah, mampus lo ya sana. Awas. Ah, sakit, nggak tuh sakit. Harusnya sakit itu. Nah, kayak gitu dong, Bang. Sip. Kalau untuk skill C-nya itu yang part itu ngaruhnya cuma satu orang aja, cuy. Ini ya. Saya nyerang 3 orang terus pakai skill yang C-nya ya, yang chop ini cuma ngaruhnya satu orang, cuy. Dilihat ya. Tuh, cuman satu orang doang, cuy. Jadi nggak bisa banyak kan. Ya mendingan kalaupun emang kalian buy one gitu ya, satu persatu bisa tuh pakai yang partinya kalau mau gitu ya kan. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Eh, nggak kena dong, bodo amat. Sip, oke. Dua lagi, santuy. Nanti kalau udah level 90 saya bakalan pindah ke pulau yang apa itu, yang salju katanya. Di situ untuk leveling level 90 katanya, kata subscriber saya gitu. Gak tau bener, gak tau enggak, ya udahlah nanti aja lihat. Cuman gak tau di mana. Oke, nice. Yuk sini yuk. Kita gelut. Dem. Nah, kayak gitu sip. Ya nggak kena semua dong. Ayo sini. Tonjok aja terus. Mantap. Oke, gelutin lagi. Ayo, kalian nggak ada takut-takutnya ya sama saya ya. Nah, di sini juga saya kagak tahu kenapa ini kalau dibunuh nggak kena-kena gitu ya. Nggak tahu kenapa. Coba kalian komen aja di video bawah ini ya. Komen aja. Mungkin itu emang dari efek Devil Fruit yang si chopnya, atau emang dari hakinya gitu. Nggak tahu juga ya. Ya mohon maaf aja, saya jarang nonton anime One Piece gitu ya kan. Oke, di sini saya udah naik level. Saya bakal ambil lagi misinya. Ada chest, lumayan.
ada chest cuy, ambil dulu. Di sini saya upgrade sword devil fruit. Oke, saya ambil misi dulu lagi ya. Saya ambil misi lagi sampai level 90. Udah level 90 saya bakalan ganti pulau. Pulau yang salju namanya Frozen gitu kalau nggak salah. Ya itulah intinya. Oke, lanjutin lagi. Kalau mungkin kalian ada saran-saran gitu ya kan biar cepat naik levelnya, kalian bisa komen aja di bawah gitu ya kan. Bang, mendingan pakai Devil Fruit ini aja, Bang. Kumpulin sampai duitnya segini, Bang, dan sebagainya gitu ya kan. Kalaupun kalian emang pengen ngasih tahu ya tinggal kasih tahu aja gitu ya kan di kolom komentar video bawah ini. Oke, di sini masih ngelawan. Ayo sini. Ayo. Ah, mampus kan? Ah, sip, nice. Aduh, suaranya terlalu keras sih, parah. Telinga saya jadi sakit. Nice. Oke, udah level 39. Oh, level 39-nya yang pedangnya ya. Kok nggak mati? Kocak, sip. Ayo dua lagi, dua lagi. Saya beli slingshot ini cuma buat mancing-mancing doang, cuy. Kagak jelas. Nah, kayak gitu kan dipancing jadinya. Memancing amarah orang lain, cuy, gila. Digelutin lagi, digelutin lagi, digelutin lagi. Kagak ada takut-takutnya saya, cuy. Nah, di sini saya rencananya bakalan beli blocks fruit atau beli devil fruit yang flame gitu ya kan, harganya 250.000 kalau nggak salah gitu ya kan. 6 level lagi cuy, 6 level lagi. Yuk, kayak yang berat ya bawahnya yang kayak gini ya. Kocak juga gitu ya kan kalau sambil megang kayak gini terus sambil jalannya kayak kocak bet gitu gitu. Sini bang, bang, sip. Nah, kena itu, harusnya kena itu. Nah, kayak gitu. Eh, satunya lagi mana? Oh iya bang, sini bang. Oke, okay, jadi di sini saya udah level 89, bentar lagi bahkan level 80, level 80 lagi. Bentar lagi bahkan level 90, di sini saya bahkan upgrade lagi yang sword-nya, terus yang apanya lagi ya? Blocks fruit, terus sword. Oke, okay, dah cukup sip. Oke, okay, bentar lagi bahkan level 90, sekali misi lagi ya. Saya bahkan ambil dulu misinya. Tolong, 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 tolong. Ngomong apa sih, nggak jelas. Sini kamu ya, sini kamu. Pengen saya citak ya. Ayo sini, kamu jangan nakal-nakal ya. Oke, yuk. Eh anak, kenapa ini nge-lag gitu? Apakah nge-lag? Kagak juga sih. Enggak nge-lag, parah, parah sih. Oke, sini yuk. Ah, siap, santuy. Oh, masih cooldown. Kita diangkat, dibalikin, dihantam ke bumi. Wadaw. Mantap. Oke, safe. Alright, yuk. Dua lagi, dua lagi, dua lagi. Ayo dong bang, mana bang? Hey kamu, hatiku dak tiktok saat aku melihatmu, anjay. Jiji kali lah bang. Mana sih, kok nggak kena? Itu harusnya kena bang. Eh para, eh kamu, yuk sini atuh, oi. Sini oi. Oi gelut ya, oi anjay parah, sok. Ayo sini. Ah, kamu cupu ya. Ah, mampus, sono. Nah tuh, dikejar tuh. Yah, kena sih. Tertete puter 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 aja terus. Nah, kayak gitu dong. Nah, kayak gitu dong, bang. Nah. Nah. Oke, sip, udah level 90, di sini saya bakal upgrade lagi. Oh ya, tapi sebelum ke tempat baru saya bakal lawan bos dulu lah, lawan bos yang namanya si Bobby itu. Yang di tempatnya itu di mana sih? Lupa lagi saya, cuy. Ya udahlah, nanti lihat aja ya. Oke, saya bakalan lawan dulu bos yang namanya si Bobby, cuy. Saya masih balas dendam. Asyap santuy. Kemana ini? Hit.
Nah, Pirates Village. Saya bakalan checkpoint dulu lah. Sip, udah set spawn. Saya bakalan ambil misinya dulu untuk ngelawan si Bobby. Halo bang, apa kabar bang? Sehat bang? Puasanya lancar nggak bang? Ah, nggak terlalu sakit sih. Tapi sakit juga gitu ya. Bom. Iya kok, kok nggak ngaruh ya? Ya nggak ngaruh dong. Sabar bang, ampun bang. Oke, si Bobby di situ ya, sabar. Bobby, diciluk mbak. Ayo Bobby, Bobby ciluk ke mbak. Gak ngaruh-ngaruhnya dong. Ya ini senjata apaan sih? Gak ngaruh betul, tolong. Kabur Bobby, kabur, ada Bobby. Aku takut ada Bobby. Ih Bobby, Bobby-nya sangat sungguh menggelegar. Saya harus ganti senjata. Ini mapex, tolong lah. Saya ngelawannya pakai block spirit doang. Sama ini, sama combat. Ini combat, combat bah. Aduh, kok udah baca mantra. Anjay, sakit betul. Apaan itu, gak ada sakit-sakitnya. Tuh mampus lo ya, madar-modar. Ini kah tempat frozennya? Oh iya betul. Oke, saya bakal cari dulu tempat checkpointnya di mana ini set spawn point. Frozen Village. Oke. Ada, ini tuh adalah tempat desa salju. Desa salju apa? Oke, jadi di sini udah nyampe di frozennya, cuy. Saya bakal langsung aja terima misinya. Level 90 kan di sini tuh untuk level 90 katanya. Katanya sih Snow Bandit. Oh ya, ini level 90. XP-nya 60.000. Ini kah yang level 90? Yo, sini bang. Bang, ayo bang. Ini juga ada chest. Mantap, ada chest di dalam. Puter lagi. Yo, dua lagi. Ini duit saya udah 208.000. Mungkin saya akan kumpulin sampai 250.000 ya. Mampus kau. Oke, udah 250.000. Saya bakalan cari tempat pembelian Devil Fruit, cuy. Oke, udah kebeli Blocks Fruit yang Flame atau Devil Fruit. Ini ya, mantap. Ini skill setnya apaan? Wadidaw, sadis. Terlalu sadis ini. Ini Fire Bullets alias tembakan api. Tapi ujung-ujungnya api nembaknya itu ya, apa namanya? Oh my god, ada proteksinya juga dong. Proteksinya jadi mantap. Gila mantap. Ini mah ditembak ini aja modar. Oh enggak ya, dikirain modar. Sakit. Sakit loh ya. Ditembak. Wih, mantap. So guys, mungkin videonya sampai di sini saja. Jangan lupa untuk klik like-nya, share-nya, subscribe-nya, cuy. Nanti saya bakal upgrade-upgradein dulu yang ini, yang flame-nya. Kalau udah upgrade yang flame-nya, nanti saya bakal cobain semua skill-nya, cuy. Ini sampai ada yang level 25, ada yang level 50, ada yang level 100, ada yang level 10. Alright. So ya guys, ya terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum, see you next time, and bye-bye. Dah.